apa yang membuat tempat ini beda sama yang lain? Ownernya cakep. Kisahnya enak dong, gak kalah sama yang di Kemang situ. Oh iya, iya tahu. Tapi harganya jauh. Iya. Ada special event dalam seminggu? Ada, kita ada berry dance rutin nanti hari Minggu. Tiap hari Minggu ada berry dance rutin. Oh. Boleh tahu nggak, kebanyakan yang datang tuh mereka usia berapa atau kayak family atau dan sebagainya? Kebanyakan sih usia 20-an ya. Wah, ABG gitu ya. Jadi gue nggak pantas di sini ya. Boleh dong, boleh. Tapi ABG juga boleh. Tapi emang suasananya cozy. Tahu nggak yang buat gue tertarik sama tempat ini apa? Begitu duduk. Pemilihan lagu. Karena gue orang radio, jadi ini lagu-lagu seperti ini memang asik benar. Ibu, Mbak namanya siapa, Mbak? Maiza. Iya. Selalu standby di sini. Selalu 24 okay. jam. Bagaimana menurut Anda tempat ini? Bagus banget tempatnya, cozy, terus disambut dengan baik, padahal tadi belum buka ya kan. Iya. Kita juga enggak tahu sebenarnya, jujur kita enggak tahu ini buka apa enggak. Dalam dunia pergaulan itu namanya sesuatu kan. Iya, sesuatu banget. Karena emang mungkin dia basicnya emang anak nongkrong juga, jadi iya, jadi tahu. Paham, Jadi daripada kita nongkrong di pasar ya. Bener. Pokoknya rekomend banget.